Indonesia, kantor perwakilan Jawa Barat, merekomendasikan Bupati Bandung Dadang M. Nasir sangkan selawasnya ngariksa opat hal sangkan widang ekonomi tetap tumuwuh kalawan positif nalika mangsa sasalat COVID-19. Namun rekomendasi Bank Indonesia ke Bupati Bandung, urang sami-sami Bandungan wae liputana. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Herawanto ngarekomendasikan Bupati Bandung sangkan ngajaga sektor industri pengolahan, pariwisata, agro tepika ngadalikan inflasi nalika mangsa sasalad COVID-19. Herawanto ge ngajukeun konsep digital farming anu kaintegrasi dina sektor agro atawa tatanen sarta ingon-ingon anu mangrupa kapunjul Kabupaten Bandung. Samala protokol kesehatan ge kudu nya-nya dilarapkeun dina sektor industri pengolahan tapi ka pariwisata sangkan moal ngunyangkeun klaster COVID-19 di eta sektor anu dua. Industri pengolahan karena tadi kan besar sekali 53%, ini harus dijaga betul agar bisa tetap berjalan, tapi tentunya dengan protokol COVID yang harus dijalankan. Patali jeung eta rekomendasi Bupati Bandung Dadang M. Nasir nembrakeun bakal nitenan kalawan daria leleuwekna. Dirina nandeskeun upamaya pagawe ti industri pengolahan anu katepan COVID-19, pabrikna ulah tepi ka ditutup. Tapi eta pagawe anu katepan COVID-19 teh wajib dikarantina sarta nyorang rapid atawa swab tes mandiri. Ari dina widang pariwisata dirina miharep bantuan Bank Indonesia sangkan pihak travel diijinan keur nambangan deui. Sejak orang lain melakukan KB, adaptasi kebiasaan baru, ada lockdown, untuk industri pengolahan di Kabupaten Bandung dianjurkan tetap berjalan. Herawanto optimis najan COVID-19 mangaruhan widang ekonomi, tapi tumuhna widang ekonomi Kabupaten Bandung dina tahun 2020 moal pati burak-rakan. Budi Hartati, Bandung TV.